Kabar bahagia datang dari pesepak bola Pratama Arhan. Pesepak bola asal Blora, Jawa Tengah tersebut akan segera melepas masa lajangnya dengan menikahi Azizah Salsa. Perlu diketahui, Azizah Salsa merupakan putri dari anggota DPR RI Andre Rosyadi. Dan upacara pernikahan bek kiri Timnas Indonesia itu akan berlangsung di Jepang, serupa dengan lokasi Albert Pratama Arhan. Kabar Pratama Arhan menikahi ini dibenarkan oleh sang nenek, yaitu Suratmi. Ia mengatakan bahwa cucunya itu akan melepas masa lajangnya. Suratmi juga mengungkapkan bahwa keluarga Arhan, yakni ayah dan ibu, juga sudah berada di Jepang untuk mempersiapkan pernikahan tersebut. Dan meskipun tidak menggelar pesta pernikahan di kampung halaman, keluarga tetap akan mengadakan syukuran untuk Pratama Arhan. Pratama Arhan dan Azizah Salsa diketahui sedang berada di Jepang. Kedatangan calon istri Pratama Arhan disertai dengan sang ayah yang diketahui merupakan anggota DPR RI. Sosok yang menjabat sebagai Dewan Pembina Partai Gerindra terlihat dalam video perjalanan di Jepang. Tampak Andre Rosyadi berbincang dengan Pratama Arhan di pinggir jalan sekitar kota Jepang. Adapun selain orang tua dari pihak Zizi, ternyata Pratama Arhan juga didampingi oleh ibunya. Hal ini terekam saat momen bercanda antara Pratama Arhan dan Azizah Salsa menggunakan kereta dorong. Hingga kabar ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pratama Arhan dan Zizi. Keduanya masih menutup dari rumor pernikahan yang beredar. Seperti yang diketahui, Pratama Arhan saat ini merumput bersama klub kasta kedua Liga Jepang, yaitu Tokyo Verdy. Kabar pernikahan Pratama Arhan dengan Azizah Salsa ini mencuat setelah pemain yang dikenal dengan lemparan jauhnya itu sempat saling sindir dengan kapten Timnas Indonesia, yaitu Asnawi Mangkualam Bahar, di Instagram.